Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Anda bersama saya sekali lagi, Alif Ashar Sadi, wartawan untuk Putar-Putar TV. Okey, jadi sebelum saya memberitahu anda apa yang berlaku hari ini, sila like kita di Facebook fanpage kita, Putar-Putar Space, T-O-T, Space C-O-M, ataupun boleh ke website kita, putarputar.com, ataupun boleh ke youtube.com/putarputarTV untuk tahu perkembangan lanjut tentang Putar-Putar TV. Okey, hari ini saya sangat gembira sebab di sebelah saya adalah seorang yang saya kagumi juga. So, dari dulu lagi saya cari, dan akhirnya hari ini ketemu live. Okay? Muhammad Siddiq Maknoor diberi nama. Lahir pada 4 November 1982. Jangan buat apa-apa lagi. Alright? Dia ada kelulusan Mechanical Engineering. Oh, quite huge qualification. Tapi hari ini dia tak ajar engineering. Dia akan ajar satu benda yang boleh mengubah persepsi kita, mengubah pada diri kita personally, jadi diri dan ataupun perniagaan. Dan bersama saya tak lain tak bukan lah. Ramai orang panggil nama glamour Sifu Siddiq. Assalamualaikum. Salam. Tak panggil Sifu ya? Sifu. Macam mana macam ni panggil lausa? Okay. Panggillah apa yang anda mampu. Okay, seronok lah. Okay. Kita akan bersantai saja. Okay. Sifu, saya nak tanya lah tentang diri Sifu sendiri untuk permulaan, untuk perkenalan. Okay. Bahasa daripada Macang, Kelantan kan? Ya. Okay. Jadi, boleh Sifu tahu tak apa sebenarnya yang Sifu ajar hari ini? Okey, sekarang ini kita akan belajar apa itu penomboran. Penomboran ini sesuatu bidang yang sangat besar. Ini kerana anda akan terlibat dengan nombor setiap hari di mana sahaja. Okey, jadi apa yang kita nak ajar sekarang ini adalah mengenai potensi. Okey, sebenarnya daripada numbers tadi kita boleh tentukan dari segi potensi seseorang tu. Okey, perniagaan apa yang sesuai bagi diri dia. Okey, kita boleh kesan penyakit. Okey, kita boleh tahu pola jodoh sekali juga. Okey, cuba anda perhatikan mak ayah awak. Okey, pola diri awak di dalam tarikh lahir dengan mak ayah awak sampai ke 7 keturunan di atas dan di ke bawah tu, okey, dia akan ada pola yang sama. Okey, ini bermakna dia ni manusia dari segi numbers adalah tepat. Okey. Okey, sekarang ni kita nak belajar mengenai potensi diri. Okey. Contohnya Encik tau. Okey, Alif. Alif, okey. Oh, haya. Okey. Dua, tiga. Okey, 23 bulan. 07 bulan 7. 1984. Jadi sekarang ni macam mana kita nak pecahkan dalam bentuk advanced punya digit. Jadi kita kena tinggal dalam bentuk asas digit, satu digit. Jadi 2 campur 3 jadi 5. Okay. 0 campur 7 jadi 7. 1 campur 9 jadi 10. Turunkan 1. 8 campur 4 jadi 12. Jadi 3. Okay. Jadi kalau kat sini kita boleh baca 4 digit sekaligus. Seorang yang selalu bergaul dengan VIP dan mementingkan kesempurnaan kerja. Okay. Memang exactly lah perangai dia macam tu. Mungkin ke. Alright. Jadi kita teruskan dengan 3, 5 campur 7, 12 jadi 3, 1 campur 3 jadi 4. 3 campur 4 jadi 7. Okey, 3, 4, 7 ni satu bidang yang melibatkan info dan maklumat ataupun media ataupun bidang kewartawanan. Okey. Jadi susuk galu manusia tadi sudah mempunyai satu synchronize dengan wave number yang dia usahakan di atas muka bumi. Alright. Jadi kita boleh pecahkan nombor tadi kepada sayap kiri, sayap kanan untuk melebarkan potensial dia. 3 campur 7 jadi 1, 5 campur 3 jadi 8, betul. 1 campur 8 jadi 9. Okey, 1 campur 4 jadi 5. 4 campur 3 jadi 7. Okey, 5 campur 3, 7 jadi 12 jadi 3. Okey. Okey, silang ke bawah. Jadi 4 campur 7 jadi 11 jadi 2. 3 campur 7 jadi 1 jadi 3. Okey. Jadi bila kita baca menurut sebanyak 16 digit sekaligus ni, okey. Dia seorang pemimpin yang baik, okey. Terlibat dengan ramai orang, okey, bergerak dalam bentuk kementerian-kementerian yang okey, bidang-bidang yang melibatkan governments. Okey, dekat sini. Sudah tepat kan? Kemudiannya dia satu bidang yang melibatkan suara. Okey. Ke mana saja kejadian melibatkan suara? Okey. Okey. Jadi bila kita faham bidang tadi satu persatu, jadi sekarang ni apa yang dia perlu buat untuk masuk di dalam bisnes? Yang pertama sekali adalah 3, 4, 7 dia kena masuk bidang yang berkaitan dengan ilmu ataupun maklumat. Okey, yang keduanya bidang tadi boleh dipecahkan dalam bentuk
737, pembinaan networking ataupun sosial. Oh, okay. Ini bermakna dia kena expand bisnes tadi dalam bentuk internet. Okay. Okay. Alright. Daripada bintang tadi, kita boleh pecahkan sini adalah 189, okay, bentuk management. Okay. Bisnes yang membentuk management ataupun event. Dia yang menguruskan event. Okay. Okay. Maknanya abang selalu buat juga benda tu. Event. Okay. Okay. Event. Okay. Selepas tu, bila kita tengok dari segi sudut ini, 472 dipanggil marketing media sosial. Okay? Ada istilah tu rupanya. Okay. 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 Marketing media sosial. Media sosial. Okay. Media sosial. Okay. Jadi sekarang ni, bila orang tu faham mengenai potensi diri dia, satu bisnes, dua bisnes, tiga bisnes, empat bisnes, secara tak sengaja, dia boleh cipta sampai 4, 5, 6 bisnes secara tak sengaja. Okay. Okay. Jadi adik-adik yang belajar universiti ke mana-mana, sila faham diri sendiri dan expand mengikut keupayaan diri pada waktu tersebut. Jangan tiru orang lain. Okay. Okay. Kalau tak ada duit, kita bermula dengan cara services. Sebab melibatkan services dalam bidang ilmu sangatlah besar. Jadi anda tidak perlu keluarkan duit dahulu untuk bina sesuatu jenama anda sendiri. Okay. Okay. Di zaman moden tadi, guna idea, guna modal dan guna jenama sendiri. Senang cerita. Okay. Okay. Jadi potensi tadi kita boleh expandkan lagi besar lagi. Contohnya macam saya, okay, Sifu akan selamatkan syarikat dengan tengok nombor akaun bank saja. Kita boleh kecah-pecahkan pasar dia untuk selamatkan masa sebulan dua bulan saja. Okay. Okay, alhamdulillah. Setakat ni 3 tahun, alhamdulillah semuanya successful dengan baik. Okay, Sifu, okay. Saya memang nak tahu lebih lanjut lagi. Tapi kita nak tea break kejap sebab Sifu nak minum air dulu. Dia tak nak bercakap. Saya tak bercakap langsung tadi, tangan itu kekuatan saya. Tapi nak tahu apa yang kita tanya soalan seterusnya pada Sifu, tunggu lepas ni, episod kedua. Okay.